Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Salam sejahtera buat sahabat muslim semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan wanita cantik bernama Federica asal Italia. Ia masuk Islam sekitar 15 tahun yang lalu. Ia rencanakan ke London untuk bekerja dan belajar. Assalamualaikum, my name is Federica. I am Italian, originally from Rome. I reverted Islam around 15 years ago when I came to London. Ia mengatakan, sebenarnya untuk kembali ke Italia, saya baru saja tiba di sini untuk mencari pengalaman kerja. Tetapi setelah memiliki teman Muslim saat itu, yang menginspirasi saya adalah berbagi informasi tentang Islam dan saya senang banget ingin tahu tentang hal itu. Namun beberapa tahun kemudian pergi ke Maroko dan aku diberi hadiah sebuah Al-Quran terjemahan bahasa Italia. Aku beruntung mendapatkannya di Marrakesh, kemudian kembali ke London dan aku meninggalkan Al-Quran. Selama sekitar satu tahun sampai suatu hari aku memutuskan untuk membukanya secara acak dan akhirnya membaca Qiyamah. Dan aku sampai pada ayat di mana Allah menjelaskan tentang sidik jari dan aku sangat terkejut dan tidak bisa percaya. Aku sangat terkesan. Aku kira itu adalah tanda pertama yang benar-benar masuk ke dalam hatiku. Jadi aku memutuskan untuk melakukannya. Inilah yang membalikkan keyakinanku dan segalanya berubah. Aku pun memutuskan untuk mengucapkan syahadat dan mengubah seluruh gaya hidupku.